Hai, saya Raden. Kita ada segmen baru nama dia Kalau Tak Boleh Tak Apa. Kita akan minta izin artis-artis. Kita akan selongkar handbag, kereta, wallet. Benda tak paksa. Kita minta izin. Kalau tak boleh, tak apa. Artis yang pertama minggu ni. Ya, untuk episod pertama Kalau Tak Boleh Tak Apa, kita bersama dengan Kakak Azra. Okey Kak, nama dia Kalau Tak Boleh Tak Apa ni, kita akan minta izin artis untuk kita selongkar kereta ke, kasut ke, wallet ke, handbag ke. Tapi kalau tak boleh tak apa, kita tak kuasa. Okey, tapi boleh saya check dulu? Alah. Alright, boleh ke tak? Boleh. Okey, Kakak menangkan. Dia kereta dia jauh, Pak. Jauh kita melangkah jalan kaki. Kita ada handbag. Kita nak tahu apa yang ada dalam handbag Kakak. Oh, bag saya macam bawa batu. Okey, jom. Let's go. Alright. Silakan. Okay. Okay, Kakak keluarkan. Okay, I keluarkan. Okay, ada bag. Ni bag apa? Ni bag makeup. Okay. Simpan my makeup dalam ni lah. Ini ada concealer and all everything. Ada mascara paling penting. Ada bulu mata palsu just in case. Mm-hmm. Ada highlighter, ada mascara, penyepit mascara, lip balm. Ini item paling wajib? Ini paling wajib. Kalau tak ada? Adalah wajah ni. Kalau kita boleh pergi show, tiba benda ni tak ada. Huish. Patah balik. I kena check make up artist lah. Okay. Perfume. Baik, benda paling wajib. Benda paling wajib. Okay, Kakak ada berapa perfume ke Kakak jenis stay dengan satu jenis perfume? I ada banyak perfume. Ikut mood I. Okay. Macam hari ni bila I rasa macam nak macam strong, I akan mix berbau yang macam ni lah. Strong. Baik. Not spray. Oh, okay. Betul? Perlu. Ada panggung orang kan? Betul. Next. Mesti ada handphone. Alright, kenapa ada sebab dua phone? Sebab I jenis yang tak tahu nak delete gambar. Okay. So, ni dah full. Mm-hmm. So, ni adalah dekat. Mana private, mana kerja? Ni kerja dengan private, ini macam kerja. Mana untuk boyfriend? Tak ada. Boyfriend je bulan depan. Face to face. First. Okay. Kalau boleh kita tengok IC Kakak. Kalau boleh, kalau boleh. Kita tak paksa. Kalau boleh. I ni kena marah tak kalau IC macam ni? IC I dah. Zoom. Ini dah IC Kakak. Wow. Okay. Ini barang-barang purba tau. Yang penting kau. Ada. Ini tujuan dia untuk apa tau sebenarnya? Sedekah. Sedekah. Senang kalau orang lain nampak. Betul. Dia. Tapi kadang-kadang Kakak jaranglah RM1. Dia biasa RM10. Oh, saya tahu dia dah nampak. Dia up kita. Kita jumpa untuk minggu ni. Bye. Okey, nama penuh dalam IC. Nama penuh Nur Atika binti Nur Azra. Baik, kalau Kakak bukan nasi, siapa Kakak? Kakak masih lagi dalam industri muzik kot, backup vocal. Okay, Kakak pernah tak ada crush dengan kawan-kawan artis? Tak pernah. 5 benda yang Kakak tak boleh tolerate langsung? Hypocrite, rude, orang yang selfish. Kalau Kakak adalah warna, Kakak nak jadi warna apa? Kakak jadi warna pink. Banyak budak kecil suka. Kalau Kakak seorang CEO syarikat airlines, Kakak nak uniform airlines yang macam mana untuk pramugari? Kakak rasa Kakak nak dia simple je, t-shirt, jeans, flats. Macam kasut sport shoes lah. So dia senang nak buat kerja, nak angkat barang semua. First time anda bertemu dengan seorang lelaki, apa bahagian pertama yang Kakak pandang? Kasut. Bila Kakak jumpa ex Kakak, apa yang Kakak respon? Hi, how are you? Bye. Kalau Kakak tengah macam kecewa, kalau Kakak tengah macam ada masalah, lagu yang macam biasa dalam otak Kakak? Lagu yang selalu ada dalam otak Kakak bila sedih, lagu Hurt. Christina Aguilera. Kalau Kakak keluar pada bumi, apa makanan yang Kakak akan bawa? Makanan Malaysia. Kalau keluar pada bumi, bawa makanan Malaysia. Nasi lemak. Okay, kalau Kakak seorang babysitter untuk menjaga seorang artis Hollywood, anak siapa? Anak David Beckham. Sebab apa? Sebab anak dia comel, handsome. Semua dia cukup. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Kakak dan Kakak harap anda sentiasa menyokong Kakak lagi sampai bila-bila. Terima kasih.